Katakan kita dapat duit, takut terlupa kita tolak the portion for zakat walaupun tak cukup haul okey juga kan. Saya tak faham maksud tolak tu apa dia. Tapi kalau nisab dah cukup, nisab dah cukup, had tu dah cukup untuk bayar zakat tapi belum cukup haul, kita nak bayar dulu. Dibenarkan kalau orang kata apa, haul maksudnya untuk setahun lah, kita depankan untuk setahun. Depankan untuk dua tahun, para ulama berbeza pendapat, ada yang benarkan, ada yang tak benarkan. Nak bayar advance 3 tahun, yang ni para ulama tidak benarkan. Yang paling maksimum 2, itu pun still ada perbahasan, ada yang juga tidak benarkan. Wallahualam. Tapi kalau kita nak advance kan, bayar dulu, nisab dah cukup, haul belum cukup, kita nak bayar dulu untuk setahun akan datang, tidak menjadi masalah jika ada keperluan.